Sorry guys, suka kayak gini akhir-akhir ini kenapa ya? Wah anjing kaget gue, goblok. Ada gituan. Sinyal aja gue gak nyampe lagi buat ke atas mah. Bodoh amat lah, ntar aja lah ngambilnya. Gue beresin misi dulu. Ini orang kenapa sih? Bapak ngapain, Pak? Gak jelas anjing. Mungkin sekarang gara-gara musim hujan bisa jadi sih. Punya motor dulu kali ya. Kenapa, Mas? Mbak, mogok. Jauh gak sih ini tempat lelangnya? Anjing, jauh juga. Ini misi apaan? Brickland Public Access. Oh ini ada kereta sih tapi nya. Ini ada tempat travel. Selesaiin misi yang sama Amis dulu biar Kane gak ribet. Yang sama Amis memang masih ada ya. Coba gue lihat dulu. Misi ini yang whistleblower. Tinggal dua lagi misi gue guys. Misi gue udah selesai dua lagi tuh. Ini gak ada motor apa daerah sini. Oh ada nih. Pas banget. Yuk, jalan. Yang sama Amis kayaknya yang tadi deh, yang terakhir. Maaf mas, permisi. Ini kenapa internet gue sering ngedrop-ngedrop gini akhir-akhir ini ya? Tiba-tiba nol anjir. Facebooknya sih kalau kata gue mau. Anjing gue lompat dong. Bukannya naik, bego. Radionya masih nyala lagi. Pak Haji mantan begal. Dar, nah. Misi bang. Nah, sampai nih ada checkpoint juga di sini. What now? Don't just blunder in. Hack the building CTOS hub and see what to expect once you're inside. Okay, Jing. Ini akses masuknya lewat mana aja dah? Ini tempat gedung penjualan budaknya. Oh, ada trafo di bawah. Gue masuk lewat mana ini ya? Pak Haji, ini mau masuk lewat mana Pak Haji? Pasti ada pintu masuknya guys. Oh kan bener anjing. Ternyata tertutup. Kita naik dulu. Bikin konten Pak Haji Sun Mori. Belum pagi sih, masih malam ini. Lagi naik rate dia. Sama Amis terakhir nanti lawan kepala polisi yang jahatnya. Yang ini ya, berarti yang Amis yang tadi lanjutannya tuh. I'm connected. Get all the names, places, dates, whatever information you can in there. We need to build this case. Siapa di sini yang cita-citanya ingin menjadi budak? I'll see what I can find. Gue yakin ini budaknya nih yang di bawah sini nih. Hey, no one's here yet. Good thing too. Champagne's late. You know how these French bastards like to flock. Bu ini preset 300 scan area dan reveal kamera hijack through the wall. Saya tidak melihat ada kamera tapi ini siapa dah? Eddie Covington in Insight Manager. Oh investor. Dead twist. Medai permanent lost profession when death set compromise is urgent. Masa nggak ada kamera ya di sini ya? Masa nggak ada kamera teman-teman di sini? Oh itu tuh gelap anjir. Oh ada. Oh ini nih budak-budak yang mau dibeli guys. Lumayan yang kanan anjir buat bantuin buka toko dimsum.
slowly turn around. I don't want to do this. Please. Anjing. Get your fucking ass up. Fucking miserable. There's no way this bastard will sell. Oh, katanya ini mah gak akan laku sih cincin nganji, mah. Quality stuff. All right then, get him downstairs. We'll update the catalogue and put his stats online. No, I'm sorry. I'll do what you say. Waduh. Oh, ini yang gak laku, guys. Ini ini budak-budak yang gak laku dibawa ke bawah tuh. Iya, iya, jatuh kameranya. Lah. Shit. Ada ini lagi. What the fuck? Let's have a look. Chances are good the basement will be locked. Chances are equally good that one of these knobheads left their access code laying around somewhere. Itu ada city access code. Di sini ada CCTV lagi. Oh, itu apaan? Ada tablet. Kayaknya akses key-nya deh, kan? Bener. Thanks for the cellar key, knobhead. Brilliant. Oke, gue udah dapet akses key-nya. Yang pakai kemeja kayak Ernest. Anjing. Nah, ini yang gue harus hati-hati nih. Di situ ada yang jaga soalnya. Wow. Mengerikan juga ya. Oh, bisa. Kenapa coba itu mesinnya? Apa kalian ada yang melihat mesin rusak? Tidak ada. Modar anjing mun gitu mah goblok. Ibu. Ada telepon. Mati kamu Diego. Hei kamu nerd, ngapain di sini? Di atas ada orang juga, guys. Di kiri juga ada. Wow, suara apa itu, Ibu? Oh, itu dia, teman-teman. Gua harus menyelamatkan budak-budak tadi. SARS. Tapi nanti Spider-Man di streamingin gak? Iya. Cuman gak tahu kapan, kayaknya masih lama deh. Gue sih feeling-feeling bulan depan kayaknya baru main Spider-Man. Well, this is just beyond, man. Darling, let's go have some bubbly and maybe buy ourselves a servant. Oh, tuh lah tuh. Pak Haji Jibril sudah mulai berbicara, guys. Anjing, dijual dong organ-organnya. Ice. Oh, ini harga mata, teman-teman. Harga mata 440.000 ETO sampai 115.000 ETO. Harga ginjal itu 350.000 ETO sampai 500.000 ETO. Siapa yang punya cita-cita ginjalnya dijual tukar PS5? Atau mau jual paru-paru? Jual paru-paru tukar insang mau enggak, guys? Ini ada liver juga nih. Siapa yang mau livernya dijual? Ada yang jual darah juga nih. Darah berapa harganya, guys? Oh, tergantung kuantitinya kalau darah. Tuh. Bebas guys, ini tempat dagang organ dalam. Kayaknya kalau mata Sasuke bisa mahal ya, teman-teman ya. Aku pengen beli PS5. Siapa yang paru-parunya mau ditukar jadi trakea? Woi. This is the Golden Goose. Mary Kelly set up a fucking online marketplace for the darkest shit. Human trafficking, black market organs, guns. Oh, anjing. Menjual-jualin organ dalam manusia dia. Well, here's something interesting. Miss Kelly, why is our explosive shipment delayed? You've received equipment. Oh, si Kelly sama si Cat ini tuh ada hubungan ternyata. Shit in mom's basement. And what do you think now? I think you're well funded. And my organization could be implicated in something quite ghastly. I think the price just doubled. True to your reputation. But we can offer you something more valuable. Kita bisa memberikan hal yang lebih berharga daripada uang. What's that? Oh, apa itu katanya? How? Kita bisa memberikan kamu kuasa. Queen. Oh, menjadi ratu dari London. A queen is sovereign.
autonomous. Waduh, benar-benar nih. Haji Jibril sangat menolak ini semua, guys. Oke, gua sekalian tulis nama kali ya. Ya anjing, telurnya enggak berbekas dong. This is the nail in her coffin. Mary Kelly supplied the explosive. Tuh si Mary Kelly yang enggak supply eksplosifnya ke mereka. Ya udah, beres nih. Gua harus nginvestigasi basement-nya dulu. Soalnya dari sana belum gua investigasi. Oh, udah ya? Tinggal cabut. Gua udah mendapatkan rahasia dari perusahaannya si Mary Kelly. Ternyata dia jualan organ dalam. Tembak nama aing, Bi. Sebuah mahakarya Haji Jibril. Wah, ada orang bawa shotgun, bro. Berapa orang? Belum pernah disetrum sama handphone sendiri kali lo ya. Hah? Macem-macem sama aing sih ya. Ini udah gak ada yang bisa dia. Oh, gue disuruh nge-hack supervisornya. Jangan-jangan yang duduk tadi lagi supervisornya. Di atas ada sniper, guys. Di sini ada yang jaga juga. Kalau gue beludugin pasti pasti bakal ketahuan sih. Oh shit, banyak orang ternyata di sini anjing. Oh shit, kabur dulu. Wah anjing, gua dipukulin. Paji. Ya Paji ya kejepit. Mundur dulu Paji, ini mah harus barbar. Eh anjing, bangsat. Empat perbudakan ini. Waktunya point blank mode on. Mati juga lu bangsat. Bubar anjing, bubar tempat maksiat, bubar. Bubarkan tempat maksiat. Bubar. Perbudakan itu ditolak. Kalian ini seperti Firaun. Menghalalkan perbudakan adalah dosa yang sangat besar. Kalian menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Wah. Hah, klan KLF kalah dari enforcement, gua gak takut. Mana lagi, cepet sini. Ibu, tolong diam di sini. Sudah melakukan perbuatan maksiat, menjual jantung orang. Mampus. Mana lagi? Mampus. Mana lagi? Di bawah ada banyak kayaknya. Paji, Paji, naik Paji, Paji, naik Paji. Jangan sampai gagal jihad, Paji. Di bawah ada satu orang. Tapi saya tidak bisa melemparkan bom. Berhati-hati Pak Haji. Berhati-hati Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Woi anjing, naon eta? Oh, drone. Hati-hati Pak Haji, hati-hati Pak Haji. Oh, ini nih, kunci ada di sini. Oh shit, masih ada nih orang yang berani nembak dari mana tuh? Mampus lu. Ini dulu nih. Complete the transfer before leaving the area. Transfer ada di sini anjir, harus gua download dulu. Lah, enggak jalan. Beri coba. Oh, download. Sip. Mas gua kenapa enggak jalan ya? Masa gua harus nembak pakai.
itu aja. Maaf, kamu sudah berdosa. Reload. Cabut, Pak Haji. Oh, anjing. Dari mana ini? Mati, anjing. Nah, jihad sudah beres, teman-teman. Dan kita masih hidup. Oke, kelar. Bodo amat sama tag point lah, anjing lah. Kita beresin cepet aja. Udah beres, gue udah dapat datanya. Tempat itu sudah saya sweeping ya, tempat maksiat itu. Masa gue gak ada bom aja, kalau ada bom gue bom tadi. Tuh, gak ada bom guys. Selesai misi aja jibril Ruki. Sure, but we're still going to destroy the server, though, and that microchip relay thing. Snap, 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 snap. Yeah, evidence and shit are important, so is freeing the people with one of those chips implanted. Next stop, Neogate. Oke, okay, misi beres. Gue udah menghancurkan tempat pelelangannya. Ini tuh masih ada misi lagi kayaknya nih. Yang ini nih, yang whistleblower. Oh, ini masih nyala SOS, Deng. Terus misi yang katanya ngelawan ini polisinya mana ya? Loh, udah mau sejam anjir. Jam setengah 6. Jam 6 kali ya, beresin. Satu setengah jam. Oke, okay, kita masuk ke misi berikutnya. Al-Qaeda Court. Hah? Potential recruit for you. Dropping a pin on your map. Ada hitman, teman-teman. Ada hitman, guys. Di sini ada hitman, teman-teman. Ini ya, retired hitman. Oh, ini mah saintis. Dan dia bisa memisahkan orang, teman-teman. Kekuatannya hack city house, photograph evidence, bisa ngesabotase juga. Daerah sini ada yang menarik nih, gue lihat-lihat. Dia dulunya hitman. Ini bukan sih. Hacker plus aging assassin edit to use deadly skill. Yang ini sih yang aneh mah anjir. Scientist anjir. Masuk saya lah. Pakai Ustaz Roger boleh. Udah ini kita pakai Ustaz Roger deh. Wah, ada libom. Rekrut dulu. Mau yang mana guys, yang saintis? Yang ada jump shotnya. Hitman kayaknya John Wick. Anjing. Masa mau rekrut hitman dulu? Kita mau mencari sahabat lain guys. Tadi ada saintis sih deket sini nih. Dia bisa nge-hack City OS Club. Oh, ini kayaknya misinya deh. Genom tera. Dia kayaknya bisa misalin orang. Tranquilizer gun itu kayak obat pistol bios gitu. Ntar gue beresin satu misi dulu deh. Wah, ada motor, alhamdulillah. Sayang banget nih motor gak ada yang ngisi, anjir jalan sendiri. Oh, Kayaknya ini bisa gini guys, bentar. Pak, bentar pak. Saya melakukan aksi Jibril Stone Rider pak. Siap gak Pak Haji? Insya Allah siap Pak Haji ya. Insya Allah siap Pak Haji ya. Oh. Karena hari ini belum ada foto session, kita ambil foto session di sini teman-teman. Bentar, banyak mobil. Mobil dulu deh guys, sebentar. Drop kedua. Drop kedua. Kayaknya harus ada yang nahan dulu deh ini, bentar. Maaf pak, jalan ke sini diblokir pak. Dilarang lewat sini pak. Bentar ya pak ya. Pak Jibri mau melakukan aksi pak. Belum GG Gaming guys. Drop dua. Tenang. Kita masih memiliki kesempatan kedua. Nah, si anjing mobilnya ditabrak. Oh, belum pernah gue gebukin kali lo. Dia berani-beraninya menggagalkan stun dari Jibril Stone Rider. Ayo, ayo Pak Haji.
ada di diem situ mas. Pokoknya semua mobil yang kesini kita majuin guys. Semuanya kita majuin. Oh ini gak boleh gagal lagi guys. Ini gak boleh gagal lagi. Ini gak boleh gagal lagi guys. Udah mau drop. Ya jelek banget tadi gitu doang. Tidak epic aja. Kurang epic. Jammingannya kurang epic teman-teman. Kurang bagus sih jammingannya ya. Assalamualaikum Pak Jibril. Waalaikumsalam bos. Kurang tinggi ya jambingannya. Gini aja deh. Foto ketika Haji Jibril menabrak ibu-ibu. Anjing. Si ibunya gak mati tapi guys. Jatuh doang anjing. Foto Haji ibu. Anjing. Kenapa kolornya begini anjing kotak. Ayo Pak Haji ke belakang. Haji mau toplok. Jambingnya kurang tinggi ya guys ya. Jamnya kurang tinggi, padahal udah drop 2 itu. Speed udah cukup. Oke, ini kita harus masuk ke dalam nih. Tidak epic. Tidak epic anjing. Tidak epic guys, kurang epic itu tadi. Gua harus ngasih CTOS dalam nih. Makanya laba-laba kesini gak bisa ya. Bentar, kita harus cari kamera di sini. Oh, itu tuh ada tuh. Anjing jelek banget penempatan kameranya. Apa gua masuk aja ya? Ini ruang server. Yang tadi webcam. Apa gua masuk aja nih? Bisa dibuka gak sih? Bisa sih. Tapi kalau mau masuk paling kita gini, guys. Paling kita ngasukin gadgetnya kita ganti lagi. Super stealth mode Haji Jibril. Kalau enggak ini boleh sih Electrofish. Tapi itu punya Ustadz Roger ya. Mereka berdua. Gak ada yang nyadar lagi anjir. Pintu masuknya. Oh bisa gue bisa masuk. Tapi kita tunggu slot dulu guys. Kita tunggu slot dulu. Itu ada kunci juga. Disitu ada poin. Kan bisa masuk kan. Lah orang biasa anjir yang lewat. Si anjing. Tuh gitu gue buka dulu tadi. Potensial recruit nih siapa dah. Oh street artist biasa dia punya paintball. Mau nembak apa pakai paintball. Oke okay, into the darkness. Udah masuk. I'm in baby. Haki observasi. Sendiri nih orang. Sendirian. Oh ada tukang servernya. Heh mbak. Sini mbak. Tidur dulu mbak ya. Beres. Diem mbak. Sini mbak, ayo. Mbak pakai itu kan? Saya pakai ini aja mbak. Sini mbak. Nih, tuh mbak. Setruman Pikachu saya mbak. Gila ini.
Haji Jibril dari Real Assassin anjir. Ini access point-nya kemana sih? Ini dia megang paintball ya? Apa pistol beneran sih? Bahaya nih, gini-gini bisa meledak anjir. Pak Haji Jibril rekod Bu Haji dong. Di sini nggak ada kerudung masalahnya guys. Nah ini udah kebuka nih, satu. Udah gak ada orang juga. Entrek. Beres. Bang, main kapan main Kugura 5? Apa tuh Kugura? Kugura tuh apa guys? Kata Septian. Apa itu Kugura? These feeds are from a sub-basement under the server room. Oh. Anyone up for some light entertainment? You see, it contains a chemical cocktail. Botulinum. Colnotoxin. Succinylcholine. Well, we won't go into specifics if you wouldn't even understand. Let's just say it took a lot of trial and error to get the mix right. Mau diambil kayaknya ini organnya nih. Or contaminate the organs. Oh my god, this is where they implant the microchips. Tell. I'm glad to see they're trying to keep things sterile. Don't want to risk infection. One more. At issue are the strong convulsions triggered by the microchips and concern over the possibility of damaging the valuable merchandise. The eyes being. Oh ya, ini orangnya Kelly nih. Initial findings indicate that the microcharge may be the problem. Sampai jam berapa WD Legend-nya? Sampai jam 6, bro. Pas ajan. Okay, Max. Think we get it now. Gua harus dapetin yang ada di bawah dulu tuh gimana caranya ya? Special place in hell for all the people involved in this operation. Iya, iya, tenang, bakal gua. The Golden Goose data along with this footage. Plus you have her conspiring in the bombings. That must be enough to put Mary away. I hope so. Now, how about blowing that shit up and disabling those microchips? Fuck yeah. Oke, jadi Haji Jibril mau meledakkan microchipnya dan gua harus masuk ke server roomnya, teman-teman. Lewat bawah bisa enggak ya tadi tuh? Ada kunci perasaan, mana sih tadi? Oh ini nih kuncinya. Ini mamanya Ilham, kalian udah maghrib gak sholat kalian nonton live gak jelas. Oh ini nih, hijack. Eh balik tadi udah bener anjir. Gue harus ke bawah sini nih. Cari pintu masuk guys, di mana pintu masuknya ya? Nah, itu kan kamera tadi tuh. Tuh. Hijack. Server room-nya di sini nih. Nah, ini harus gua hack nih. Itu security system. Spiderbot-nya panggil coba. Nah, kita hijack. Apa emang enggak ada pintu masuk di sini ya? Pakai laba-laba bisa enggak, guys? Mary Kelly's operation on ice. Let's blow some stuff up. Oke. Berarti ini misi terakhirnya gua. Udah mau ini juga, paling sebut nama udah itu kita maghriban ya teman-teman ya. Baru Kamen Rider, baru Valhalla. Overload the server to destroy them. Oh, gua harus masuk sana nih. Oh shit. Muter bisa gak ini? Ini pasti ada jalan masuk ya, tapi lewat mana ya? Apa cuma laba-laba doang yang bisa masuk? Tuh ada tangga ini guys. Cuman gua gak tahu tuh lewat mana. Oh ini. Assalamualaikum Pak Haji, sebut namaku dong. Selalu Bapak doain kok. Nama adek ketika sholat. Bentar ini lewat mana ya? Weh salah gue. Oke. Jalan ke server belibet banget dah. Nah sampai nih. Lah, belum nyampe juga anjir, jauh amat. Ah. Sampai. Anjing cuma muter ke belakang doang, jembut. Ya udahlah, gua kerjain dari CCTV aja lah. Kalau enggak salah ada CCTV kan ya? Nah. Ini ruang servernya ditutup rapat, guys. Tapi tuh ada gituan tuh. Buat laba-laba masuk. Udah lah gue kerjain dari sini aja lah. Untung saya pro.
Oke, air, air, unlock, air. Ini ada CCTV agak, nah anjir biar lebih enakan. Ini air, air ngalir ke sini. Oh, ini merah ya. Jing, belakang masih ada gituan dong. Ini kalau muter ke sini udah enggak ngaruh. Ini ke sini. Oh, ini muter ke sini nih kalau mau. Tapi ini muter ke sini. Nah, udah itu kita unlock ini. Udah itu unlock ini. Untung Pak Haji top global PDAM ya, guys ya. Jadi aman gitu. Ntar itu belakang masih merah tuh masalahnya. Gue belum ngecek ada apa di belakang. Wow, masih ribet sekali bun ternyata di belakang. Oke, udah. Sudah beres kah? Coba kita cek. Belum anjir. Bagian mana sih yang harus diberesin? Udah di-unlock semua perasaan. Kayaknya ini udah merah semua, udah biru semua deh. Ini ya. Ini mah sumbernya kan, 1, 2. Ntar gue harus cek lagi nih, masih ada merah gak sih? Ah! Kamu di sini tata merahnya. Ah! Top global PDAM untungnya Pak Haji ya teman-teman ya. Duh, udah hancur tuh. Wah! Chaos, chaos, chaos! Pak Haji gue ketawa! Cok! Pak Haji ketawa nih guys! Steve! The microchips are no longer functioning. I think Kenny's golden goose is cooked. Not bad, bad man. Not bad at all. Just leave the area before the same thing happens to you, alright? Oh shit, 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 kabur Pak Haji! I'm going to my contact in the Attorney General's office right now. No time to waste. There,